warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadulillahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para pemirsa di mana saja saudara-saudara berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilahi yang telah mengajarkan agar hambanya bersih menempuh perjalanan hidup yang singkat ini. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, di dalam Al-Qur'an Allah telah menyampaikan sebuah kalimat indah untuk kita. Saya bacakan ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kuciptakan manusia dalam sebuah struktur yang paling ideal dalam hidup ini. Tapi kadang-kadang manusia yang mulia itu derajatnya bisa thumma radadnahu asfala safilin, lebih rendah dari binatang yang diinjak-injak itu. Kenapa? Karena menghalalkan segala cara. Saudara-saudara, Munir, seorang anak manusia, dia mau berbuat apapun untuk melukai perasaan orang, melampiaskan hawa nafsunya, sampai-sampai dia melakukan sebuah ritual-ritual perdukunan, menerima orang-orang yang memberikan order-order untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat menjijikkan dan tercela itu. Setan memang suka bermain-main di hati orang-orang yang berbuat syirik. Kita lihat bagaimana akibatnya orang yang melakukan pemujaan-pemujaan dan perbuatan syirik itu. Mengerikan kita menontonnya. Tapi di dalam sinetron ini, sutradara kita juga memberikan pelajaran, pelajaran yang bermakna. Mari kita tonton bersama-sama. Kita petik pelajaran itu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dan tidak terpeleset pada perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Selamat menyaksikan, saudara-saudara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Para bapak-bapak maupun ibu-ibu, hendaklah tiap-tiap kita menyadari bahwa kematian saudara kita ini adalah peringatan buat diri kita masing-masing. Kalau hari ini kita menghantarkan jenazah saudara kita ini ke tempat peristirahatan terakhir, insya Allah besok atau lusa giliran kita yang diantar. Untuk itu, sebelum kita menghantarkan jenazah saudara kita ini ke pemakaman, marilah kita saksikan bersama-sama bahwa jenazah ini adalah orang yang baik. Sekali lagi, marilah kita saksikan bersama-sama bahwa jenazah saudara kita, Bapak Munir bin Rozak ini adalah orang yang baik. Bapak-bapak, marilah kita menyadari. Marilah kita buka hati kita, mata hati kita. Kita buka pintu maaf kita untuk saudara kita ini. Bagaimanapun juga, dia sudah meninggal. Allah saja Maha Pemaaf. Kenapa kita tidak? Iya, Pak Ustaz. Baik. Ih, serem deh, Bu. Bisa dibayangin nggak sih? Orang sepinter Pak Munir, meninggalnya bisa setragis itu. Tragis gimana, Bu? Saya juga nggak tahu persis, Bu. Tapi kata orang-orang bilang, yang ngelihat dia sakaratul mautnya, itu dia teriak-teriak. Kayak orang kecekik gitu loh, Bu. Ih, serem banget ya. Saya juga tadi bilang begitu, Bu. Tapi ada yang bilang,
Katanya dia kena santet balikan dari orang. Pak! Pak! Ya Allah, Pak! Pak, nyebut nama Allah, Pak! Pak, nyebut nama Allah, Pak! Ikuti ibu, pasti Bapak bisa, Pak! La ilaha illallah. Bapak pasti bisa. Ayo, Pak. La ilaha illallah. Jangan! Jangan! Buka mulut Mama, Pak. Jangan! Pergi! Pergi! Kasiannya Pak Munir, rohnya seperti belum siap untuk dicabut. Bukan belum siap dicabut, tapi ada seperti ada ganjalan. Jangan bicara aja. Tuh laki-laki yang itu ngeliatin sini terus, ngototin terus. Mama bisa kan, Pak? Ya Allah, la ilaha illallah, Pak. Ikuti ibu, Pak. Pak, nyebut nama Allah. La ilaha illallah, Pak. Pak, nyebut nama Allah. La ilaha illallah, Pak. Pak, buka mulut Bapak, Pak. Bapak bisa kan? Udah ah, gak usah diomongin lagi. Saya jadi takut nih. Jangan-jangan nanti hantunya Pak Munir datang ke rumah kita. Ih, serem. Udah, jangan diomongin lagi. Lihat tuh jenazahnya sudah keluar dari musola. La ilaha illallah. Ya, ayo ah, kita bubar aja yuk. Betul, Mbah. Tenang saja. Percaya sama saya. Itu tidak akan terjadi. Jadi pensiun saya diperpanjang, Mbah? Bukan hanya diperpanjang. Bapak malah dapat kedudukan yang basah. Orang yang tidak suka pada Bapak akan dikirim ke wilayah yang jauh. Mutasi jauh, Mbah? Iya. Terima kasih, Mbah. Terima kasih atas bantuannya. Jangan terima kasih pada saya. Terima kasih pada Tuhan, karena Dia yang mengatur segalanya. Baik, Mbah. Saya pamit, Mbak. Iya. Yeah. Mari, Mbak. Capek benar ya. Mana kerjaan belum beres lagi. Perasaan saya teh dari tadi kurang enak. Bukannya perasaan kalian tidak enak, tapi kalian berdua memang takut. Takut apa, Kang? Orang di sini nggak ada apa-apa kok. Ngapain takut segala? Bukan takut itu maksud saya. Ini yang meninggal ini Pak Munir, alias Mbah Munir. Orang yang punya ilmu tinggi. Biasanya, orang yang seperti ini, dia meninggal,
pasti ada kejadian. Hah? Kejadian apa, Kang? Ya nggak tahu, pikir aja sendiri. Kayak ada suara ular. Jangan-jangan ular jadi-jadian lagi. Jangan ngomong begitu. Saya tambah takut nih. Sudah, tinggal dikit lagi. Nanti keburu rombongan pengantar jenazah pada datang. Eh, kerja lagi. Hasan. Dah, perasaan saya tambah gak enak nih. Tambah grogi. Jangan ada apa-apa ini. Tenang. Ada Kang Hasan. Tenang aja. Tidak ada apa-apa. Ada apa, Kang? Tenang ada Kang Hasan. Percaya sama Kang Hasan. Kenapa, Kang? Tidak ada apa-apa, tenang aja. Kang. Tidak ada apa-apa. Kenapa berhenti di sini? Udah dekat. Iya, saya juga tahu, Bang, udah dekat. Tapi kan kami capek. Iya nih, Kang. Jangan buru-buru dong, masalahnya berat banget nih. Kalau nggak percaya, ayo giliran angkat. Saya kan nanti di lubang kubur. Ayo angkat. Gimana, Pak Ustaz? أعوذ بكلمات الله تمات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا قوي يا متين اقف شر الظالمين يا قوي يا متين اقف شر الظالمين Bu, ya, haus, Bu, haus. Ayo minum, silakan. Minum, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Sebetulnya saya tuh ingin bicara, tapi mulut ini rasanya terkunci, Ustaz. Dan saya tidak tahu siapa pelakunya. Ustaz, saya ini salah apa, Ustaz? Jangan bicara seperti itu, Pak Kurdi. Pak Sanjaya juga sama seperti Bapak. Sakit seperti Bapak. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Setiap cobaan, pasti ada hikmahnya. Barangkali saja Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan Bapak. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus semua dosa-dosa Bapak. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Ustaz, sampai kapan penderitaan saya ini, Ustaz? Sampai Pak Kurdi sudah tidak bisa lagi menanggung beban seperti itu. Barangkali Pak Kurdi sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Allah Akbar. Terima kasih, Ustaz. Panas! Tolong! Panas! Mau keluar! Panas, Bapak. Mau keluar, Bu. Panas. Bapak, ini panas, Bapak. Bu. Gak kuat, Bu. Sebut nama Allah, Pak. Gak kuat, Bu. Bapak. Bu, keluar. Kalau Bapak begini terus, Ibu jadi bingung, Pak. Bu. Ya Allah. Gak kuat, Bu. Panas, Bu. Keluar!
bener gak ada, Bang. Gak mungkin. Dia pasti ada di dalam. Udah, kobrak, kobrak. Ada apa, Bapak? Ada perlu dengan saya? Iya, Pak. Iya. Kalau ada perlu dengan saya, silakan masuk ke dalam. Kita bicara baik-baik. Jangan dengan menggedor-gedor pagar orang di tengah malam buta seperti ini. Tidak usah Bapak-Bapak ceritakan. Saya tahu maksud kedatangan Bapak kemari. Pak Munir sudah tahu maksud kedatangan kami? Iya. Tujuan Bapak-Bapak kemari mau membicarakan masalah penduduk yang mati di wilayah ini. Iya kan? Iya, Pak. Saya tidak tahu menahu soal itu. Tapi, Pak... Supaya Bapak-Bapak paham, bukan saya sendiri yang tahu seluk-beluk tentang ilmu itu. Banyak! Mungkin karena saya tinggal di daerah ini, di tengah masyarakat, Bapak-Bapak langsung menuduh saya. Ya. Padahal orang lain juga bisa. Bisa bermain atau mengirimkan telur untuk orang yang tidak disukainya. Sudah jam subuh. Apa perlu kita lanjutkan pembicaraan ini? Enggak, Pak Munir, enggak. Balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayolah, Pak. Ibu sudah siap menerima kepergian Bapak. Kalau memang Allah memanggil Bapak. Ibu enggak ingin Bapak terus-menerus menderita kesakitan. Ya Allah. Ibu enggak ingin Bapak tersiksa selama satu bulan ini, ya Allah. Ya Allah. Pak. Apa kalian gak mau menuntun Bapak menyebutkan nama Allah? Apa kalian tidak mau menuntun Bapak di akhir hidupnya?